Oke, teman-teman semua, hari ini saya ingin membuat video ASMR suasana hujan ya teman-teman. Gimana sih merasakan suasana hujan di dalam mobil? Ini kita membuat video dan hari ini memang hujannya itu lumayan agak deras ya teman-teman. Teman-teman bisa mendengarkan suara hujannya. Ini di dalam mobil aja terasa keras sekali ya ini hujannya teman-teman. Mungkin teman-teman yang saya ini pengen mencoba ya membuat eksperimen video ASMR sehingga teman-teman bisa merasakan gimana sih rasanya berada di dalam mobil saat hujan. Dan ini kita coba untuk jalan dulu teman-teman. Sebenarnya saya pengen nunjukkan juga ini gimana sih rasanya naik mobil saat hujan ya teman-teman. Dan dengan suasana suara hujan yang lumayan keras ini ya teman-teman, hujannya itu ini ya, teman-teman bisa merasakan juga kondisi hujannya itu seperti apa, karena memang hujannya itu lumayan deras ini teman-teman. Sudah mulai terang, tapi kita coba untuk naik. Rasa hujan hari ini kita ingin buat video ini ya sekitar 10 menit merasakan suasana hujan di naik mobil itu seperti apa teman-teman. Sebenarnya paling senang juga saya itu kalau naik mobil itu saat hujan ya teman-teman, karena emang ada kesan-kesannya. Terus ini kita mau coba ke arah tempat kalau hujan itu menurutku kondisinya seperti apa ya. Di Solo itu ada sebuah tempat makan tapi modelnya itu dibuat tropis gitu ya teman-teman, kayak di pinggir laut gitu ya. Kita coba kalau malam itu seperti apa, kayaknya rame tapi karena hujan mungkin sepi ya. Kita lihat. Cuma ini video yang sekarang ini saya pengen membuat video suasana hujan di dalam mobil lah seperti apa, mungkin kondisinya seperti ini teman-teman. Hujan di dalam mobil itu
hujannya udah mulai terang ya teman-teman. Tidak terlalu habis hujan kayak gini ya teman-teman. Di sini banyak genangan-genangan air gitu ya teman-teman di sini. Yang genangan air banjir suaranya teman-teman.